Iya, Pak. Coba kamu lihat itu. Anakmu itu loh kamu lihat. Bola balik di kandang nih. Kalau kerja itu jangan bawa anak. Pantesan tanah liatku habis. Dan mau buat mainan begitu loh. Maaf. Mau dipecat kamu? Hah? Mau dipecat? Maaf, Pak. Maaf. Sekar. Tuh. Jangan main tanah liat. Tuh, aku bikin istana dong, Bu. Istana apaan? Ibu dimarahin. Pulang. Pulang. Sini. Nih sabun cucinya. Udah dapat sabun ya? Dah. Ini ada 4 plastik yang sudah selesai kamu anterin ke kos-kosan depan, ya? Iya. Aku mau jemur dulu. Nyisir dikit kenapa sih, Bu? Mau jemur pakai nyisir kamu. Enggak apa-apa kan biar cantik. Terus cantiknya buat siapa, Nduk? Kamu tuh ada-ada aja. Biar laundry kita tambah laku. Laundry itu laku bukan karena cantik. Tapi kerjaannya bersih dan rapi. Kamu tuh ada-ada aja. Udah bayar uang kuliah belum? Udah. Bu. Kalau Nur kuliah sambil kerja gimana ya? Boleh nggak? Buat apa? Ya buat... Kamu tuh nggak usah mikirin kerja. Pikirin kuliah. Biar ibu yang kerja. Ibu pengennya kamu tuh cepat lulus kuliah. Terus kerja. Jadi orang sukses, nggak kayak ibu. Nyobain minuman bikinan si Buyung yang baru. Apa? Yung, Yung. Yung. Iya, Pak. Coba lo bikinin minuman bikinan yang baru. Apa namanya? Es bulan madu. Es bulan madu. Kawan cenderungnya doang. Itu es buah biasa. Cuman aja diganti karo madu. Enggak bener, Bapak, kek. Es piknik, sama es piknik. Oke, wes ya. Ya, udah bayar di depan, kan? Udah. Eh, Bu, mau dibantuin nggak? Alah, rosa main sedilit. Yuk, duduk. Cowok kampung sebelah, piling lo. Ini dia. Es bulan madunya. Coba ya, enak gak? Kayaknya sih enak nih. Cobain dulu. Enak gak? Apa yang kurang? Enggak, enak kok. Pas. Masih emang Buyung ya? Enak banget. Iya. Bungkus bakal ibu lo ya. Wah. Pak, mau es bulan madu juga? Es bulan madu? Enggak, makasih. Nur mau cari kerja. Hah? Nur mau cari kerja.
Ini kerja kuliah lu bagaimana? Oh. Tahu mau kerja lu. Dan aja biar punya duit. Masih piyik. 800, 900, 2 juta. Loh, Nur kok cuma segini sih, Nur? Kan sudah diumumin dari bulan lalu kalau uang semesteran naik. Iya, saya tahu. Cuma masa sih nggak ada pengecualian buat saya, anak semester banyak? Silahkan bentar lagi udah mau skripsi, Mbak. Teman-teman lu juga nggak ada yang keberatan kok. Lagian naiknya juga cuma sedikit, Nur. Pakai kemarin pinjem catat aja. Bukan yang ngomong. Catat buat makan. Bingung kan gua. Morning. Nur. Pagi-pagi udah datang tuh, men. Ngaku ya. Libur. Libur. Libur apaan? Libur dalam rangka suka-suka gue. Masih sih enggak beres. Gue hari ini mau bantu-bantu dong, ngapain kek? Gue pengen deh ini bantu-bantuin bener-benerin posisi mouse gitu kek. Maksud lo hari ini doang gitu? Iya, hari ini dan seterusnya. Ya? Ya? Boleh ya? Lo kan tahu, kita berdua ini cuma jongos di sini. Masa iya lo mau ikutan kerja kayak kita? Ntar, tanyain dulu sama Pak Fuad deh ya. Iya dong, makanya lo bantuin dong, temuin gue sama bos lo itu, ya? Nur, gini ya. Bukannya gue gak mau bantu. Tapi sebelumnya lo tahu kan, ini warnet sebenarnya udah gak laku-laku banget. Masa kerjaan kita tuh udah lewat. Ya, jadi gue sama Adul juga gak punya apa-apain. Iya, Nur. Dong. Ya, elah. Ntar dulu, tanyain Pak Fuad, dibilangin. Nih, temen lo nih. Rp3.000 mbak? Iya. Sama-sama mbak. Udah juga mas. Kenapa serahin semua duit yang ada di laci? Duit! Cepet! Duitnya belum ada mas. Cepet! Lo mau keluarkan lo semua. Lo diem! Hah? Lo juga diem! Duduk lo! Cepet! Berapa kali? Kamu ngakunya kuliah, padahal main sama si Adul sama Robin. Baru sekali ini aja kok, Bu.
Ngapain kemarin bayar kuliah? Terus hari ini bolos. Ibu kerja cari duit. Bukannya buat dibohongin kayak gini. Ada beberapa tingkatan di bisnis ini, Pak, ya. Kita menyebutnya dengan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, dan seterusnya. Nah, untuk bergabung di bisnis ini, modalnya murah banget, Pak. Cuma membayar Rp85.000, Bapak akan dapat lisensi bisnisnya dan akan menjadi grade 1. Untuk menjadi grade 2, Bapak melakukan pembelanjaan pribadi untuk produk-produk ini sebesar Rp500.000. Pak, esnya, Pak. Iya, makasih, Mas. Bapak, pembelanjaan pribadi untuk produk-produk ini dengan sebesar Rp500.000, Bapak akan menjadi grade 2. Nah, untuk naik ke grade 3, Bapak melakukan pembelanjaan pribadi untuk produk-produk ini sebesar 2 juta. Nur, Nur, sini. Hmm. Ngapain kemari? Nyalu gimana? Sehat? Hah? Baik. Ntar bawa minuman ya? Gak usah. Es buah? Gak usah. Oh iya, kenalin. Tetangga kampung, kenalin. Dian. Dian ini lagi nerangin soal apa tadi? Network marketing, Pak. Iya. MLM. Mbak Nur juga boleh ikut dengerin kok. Terus aja kali, nggak usah pakai Mbak. Oh ya, kebetulan saya sama Pak Madrim juga baru mulai, jadi bisa ulang sedikit. Nggak usah diulang. Jangan, dia lebih pintar dari kita dia. Nggak usah diulang lagi. Saya nggak perlu ulang gak dari usah, awal. Nggak usah. Tadi saya ulang lagi, Pak, ya. Ini 3 tingkatan dasar. Menurut saya pribadi, Bapak sebaiknya langsung ke yang grade 3. Iya. Pembelanjaan pribadi Rp2 juta. Oh. Dan setelah itu... Nur lagi mumut nih. Nur, depannya. Mas Dian, maaf banget ya. Kapan-kapan aja saya dengerinnya. Dian aja. Gak usah pakai Mas. Mau kemana? Maklumin aja deh. Mungkin lagi ngaco pikirannya. Maklum anak perawan. Udahan di dalam. Udah? Terus ngapain di sini? Emangnya saya nggak boleh duduk di sini? Ya boleh sih. Asal jangan berisik aja. Oke. Muka kamu kenapa? Boleh tahu, kamu kuliah atau kerja? Kan tadi saya udah bilang jangan berisik. Masa kayak gini dibilang berisik? Kuliah. Oh, di mana? Ya bukan urusan lo di mana. Oh, kalau besok kamu ada waktu, kita bisa nggak ngobrol? Ngapain sih? Mau ngomongin apa? Yang tadi di dalam jelasin sama Pak Madrim. Hah? Gua nggak butuh. Yang kamu butuhin apa? Tukang benerin mesin cuci, hah? Tahu di mana? Kalau kamu mau, kamu bisa beli mesin cuci baru. Kamu apaan sih? Kemarin saya dengarnya kamu mau cari kerja. Ya iya, kalaupun iya juga gue maunya pasti-pasti aja. Semua kerjaan kalau dikerjakan dengan baik, hasil akan pasti kok. Aduh, yaudah deh. Gue cabut.
Kamu gak mau ngerubah hidup kamu, Nur? Eh, saya sama kamu ini baru kenal kurang dari 10 menit, kan? Iya, kan? Udah bener-bener nih ngotor-ngotor hidup gue. Oh, enggak. Maksud saya enggak. Ngapain sih, Nur, begituan? Siapa sih yang ikutan? Orang gue cuma cerita. Iya, terserah lo deh. Eh, Nur, lo kuliah lagi sana. Gue jadi gak enak sama nyokap lo kemarin. Ntar kita disalahin lagi. Iya, Nur, ntar masalah-masalah lagi yang datang. Jadi maksud lo tuh gue diusir nih? Bukan ngusir. Waalaikumsalam. Gak ada yang hilang, kan? Enggak ada, Pak. Masya Allah. Iya, Pak. Kenalin, ini Nur. Nur, ini Pak Fuad nih yang punya tempat ini. Ana tahu. Udah besar nanti sekarang, ya? Dia katanya mau kerja di sini juga, Pak. Sambil kuliah, ya? Sambil kuliah? Mana bisa kerja sambil kuliah? Ana cuma mampir bentar. Cuma mau mastiin kalau ente berdua nggak kemalingan lagi. Ya udah, jangan sedih gitu dong. Nanti anak kabarin, ya. Siapa tahu di tempat lain masih bisa. Kan bisnis anak nggak cuma di sini. Lagian di sini udah penuh. Nih, sama mereka berdua nih, Adul dan Robin. Ya? Yeah. Udah, ya? Iya, yeah, mari. Heh, lain kali harus curigaan sama orang. Jangan gampang percaya, ya? Iya, yeah, Pak. Ingat itu. Iya. Yeah. Kerja yang benar, ya? Jadi, Pak. Ya ampun, Mbak. Banyak amat. Nggak pegel, Mbak, nyuci segini banyak tiap hari. Udah biasa, Fong, kerjaannya. Benerin dong, Mbak, mesin cucinya. Apa beli baru? Mbak, Mbak Sekar kenapa? Saya pijitin ya. Mbak. Ini loh, Sus. Belakangan ini tuh kepalaku sering nyut-nyut gini nih. Pusing banget. Ke dokter, Mbak. Saya temenin ya, Mbak, ya, ke dokter, ya. Ya? Si Nur tahu nggak? Halo, Nur. Apa kabar? Baik. Kok di sini? Rumah aku di situ. Oh. Mau jualan? Jualan? Iya, jualan. Yaudah. Moga-moga dengannya laku, ya. Makasih. Permisi, Bu. Diannya aja, Bu. Ada apa, ya?
Saya pengen ketemu Dian. Saya temennya. Wah, tadi sore abis kuliah sempat pulang dulu. Terus pergi lagi sampai sekarang belum pulang. Ada kok. Sudia, ibu tinggal dulu ya. Oh iya. Nur, ada apa? Gue mau buat surat lamaran kerja, tapi masih bingung. Oke, yuk. Ngapain? Ke dalam. Komputer di dalam. Oi. Ya, komputer jadul sih, tapi masih bisa dipakai. Yaudah. Minum dulu, Nur. Makasih, Bu. Biasanya isi surat lamaran. Duh. Udah tahu, udah pernah belajar waktu SMA. Kamu galak ya? Kan tadi udah bilang maaf. Itu produknya. Ini. Ya. Green Vision. Emang kalau jualan kayak ginian tuh sampai malam gitu ya? Enggak. Aku enggak jual produk itu. Aku memprospek orang. Itu beda. Oh. Oke. Ya, enggak capek tuh. Ya capek. Tapi kamu ngeliatnya kayak orang naik gunung aja. Begitu dia capek, yang dilihat langsung puncak gunung depan dia. Tujuan dia. Nah, kalau udah kayak gitu, jarak sejauh apapun enggak bakal bikin dia nyerah. Kalau lamaran kamu nembus, kuliah kamu gimana? Emang kamu mau ngelamar jadi apa sih? Ya apa aja lah. Dengan ijazah SMA mau ngarepin jabatan tinggi. Ya bisa lah. Apa sih yang gak bisa di dunia ini? Udah deh. Saya paling sebel kalau udah mulai diceramahin. Enggak, saya gak ceramah kok. Kalau kamu mau luangin waktu sebentar aja dengerin saya. Nggak usah, saya aja. Nggak apa-apa, saya yang ini. Nggak apa-apa. Kamu kalau gelisah sukanya mainin kalung kamu itu ya? Ini kalung dari ibu. Udah kayak kalung keberuntungan saya. Yaudah deh, sebagai ucapan terima kasih. Gue mau deh dengerin lo cerita tentang... apa tuh? Puncak gunung. Iya, puncak gunung. Bener? Iya. Grand Vision, visi yang besar. Bagaimana melihat sesuatu dengan visi yang besar? Dalam hal ini, masa depan. Dan modalnya cuma satu, impian. Loh, modalnya bukan uang. Di sini buka lowongan kerja, Mbak. Ah, oh, udah tutup, Mbak. Tutup, iya. Kamu harus tahu, Nur. Semua orang sukses di dunia diawali dengan impian. Maaf yang besar. Ya, mungkin lain kali Mbak bisa kembali lagi. Ya, mereka juga yakin dan percaya kalau mereka sanggup mewujudkan impian itu. Awalnya nggak mudah, Nur. Karena kita nggak terbiasa punya impian besar. Uang yang dibutuhin nggak besar. Assalamualaikum. Tapi impian kamu yang harus besar. Terima kasih ya, Pak.
Apa impian terbesar kamu, Nur? Aku mau bahagiain ibu. Oke, mari kita sebut itu sebagai rencana masa depan kamu. Kebanyakan orang untuk mewujudkan rencana, kita harus punya penghasilan. Untuk punya penghasilan, kita butuh kerja dan kita butuh waktu. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita tidak bisa bekerja lagi? Kerja berhenti, penghasilan berhenti, masa depan juga berhenti. Aku nggak mau kamu seperti itu, Nur. Makanya kita butuh memiliki yang namanya aset. Mbak, semester ini saya cuti ya. Nur, masih. Mendengar kata aset, kita biasanya langsung berpikir tentang perusahaan besar, konglomerat. Kita keburu merasa bahwa orang-orang kayak kita nggak bisa memiliki aset. Padahal kita bisa. Aset itu bukan hanya sesuatu yang dibeli dengan uang yang besar. Aset itu adalah kita. Jaringan kita. Itu kenapa bisnis ini kita sebut network marketing. Seperti yang saya katakan, saya mengundang Anda semua ke sini untuk menjelaskan tentang... Saya akan mengundang Anda di sini pada malam hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan tentang peluang bisnis. Seperti yang saya katakan pada kalian, personal franchise. Karena ini adalah bisnis personal franchise. Anda harus percaya sama saya. Ingat, Nur, modal awal kamu adalah impian kamu. Kan udah diterangin sama dia. Ye, Nur, kamu nerangin lagi. Emang nggak boleh? Cuma aku nggak ngikut. Percuma deh, gua nggak ngikut. Kalau kayak begituan, di awalnya aku udah bayar kan ya, 2 jutaan ya. Gue beli dari ngendi. Lu dibayarin dia, gue tahu lu. Agak. Gue tahu lu pacarnya dia. Ih, ngarang. Itu siapa? Kemarin lu naik sepeda. Harang banget sih, Mami Henti. Ngarang. Halo, Mami. Pak, ini Nur. Masih ingat? Iya, aduh. Udah lama ya? Oh, bukan. Oh, ini bukan MLM yang itu. Tante, selamat malam. Dengerin dulu sekali aja, ya. Asli ini bagus, beneran. Ya, Ellen ini bisnisnya asik banget, gue aja udah ikut. Ayo, pokoknya gabung aja, ya. Ah, iya, Pak. Udah lama kita nggak ketemu ya, Pak, ya. Bagaimana keluarga, Pak? Sehat-sehat, Pak? Bukan, Pak. Halo? Lama juga nelponnya. Berapa, Mbak? 7.000. Kamu tuh masih kuliah apa? Udah kerja ya? Kerja, Mbak. Kerja apa? Mbak mau kerja sama aku nggak? Prospeknya bagus loh. Tuh, Nur, lihat. Gampang kan caranya? Kita nggak usah jual produk apapun. Tinggal nyari kaki sebanyak-banyaknya. Normal lah ya. Dalam waktu seminggu, ada orang yang bisa ngasilin duit jutaan. Enak banget, kan? Ah, itu mah bukan namanya money game, ya? Money game? Bukan, ini mah MLM, Nur. MLM, cuman kagak ribet kayak punya lo. Udah lah, Nur. Jangan kepancing. Nggak bener tuh. Apaan sih, lo? Nggak, bukannya gitu, Dul. MLM mah boleh. Money game yang kayak gini nih, nggak boleh. Itu money game berarti. Terus apa bedanya emang sama apa MLM tuh? Beda. MLM itu ada produk yang dijual. Downline bisa lebih sukses dari upline-nya. Tergantung seberapa keras dia usaha. Nah, kalau misalnya money game kayak gini, nggak ada produk yang dijual. Kalaupun ada mah cuma kedok doang. Betul itu. Oh, udah, mau cabut. Ya, dah, Dul. Dah. Gila dah, temen gua. Jadi pengusaha sukses. Gua? Nur. Lu mah calon pengusaha gagal. Kalau usaha aja udah gagal.
Sekar. Mbak. Ya ampun, Mbak Sekar. Mbak. Tolong! Tolong! Nur. Eva! Ya ampun, Eva. Apa kabar? Ih, kangen banget sih. Tambah cantik deh. Silahkan duduk-duduk. Teman-teman yang lain ntar datang tuh. Oh gitu. Ada apa sih, tumben? Nanti aja ya, tunggu yang lain datang baru aku jelasin. Diminum aja dulu. Gimana nih ya? Lu bisa buka aja, udah ketemu lah nomornya. Lalu nomor apaan? Kampusnya sih Nur, gue mau telepon ke sana. 8422. Dulu! Berapa? 8422493. Panjang amat sih. Halo? Misi Pak, tadi saya ke kedai kata di sini semua, ibunya Nur masih pingsan. Oh udah mendingan. Nih gue mau telepon ke kampus si Nur nih, susah bener. Oh saya aja yang kesana kalau gitu Pak. Lu tahu? Tahu, dekat kok Pak dari sini. Yaudah, tolong gue deh. Bentar Pak ya. Nah. Tepuk aja, tugas lu apa sih? Dagang. Yaudah, cari. Sebentar ya Mbak ya. Pak Madrim lagi telepon ke kampusnya Nur. Jadi gimana gini? Mau ikutan gak? Gue pasti gak ikutan. Karena gue gak akan bisa jualan dan lo tahu gue bukan dari keluarga pedagang. Ya ikut dong, gue juga ini baru pertama kali kok. Gue ini lagi belajar. Ayo dong, ya lo ikutan ya. Gue? Amit-amit Nur, mending gue jadi gigolo. Nur emang gak keliatan dari pagi, Pak. Ini kayaknya emang Nur gak kuliah hari ini. Ya, tapi kalau diculik gak mungkin deh, dia kan mahasiswa. Bantuin. Ya, gak mungkin, Pak. Karena gak punya fungsi. Nur, ramai banget. Loh, Pak Madrim, lo ngapain di sini? Aku nyariin kamu ke kampus, tapi kamu nggak ada. Emang kenapa? Mbak Sekar pingsan. Terus kamu kemana aja? Loh, kok? Bu! Bu, ibu kenapa? Nggak apa-apa, Nur. Cuma kecapean. Mana ini panas loh, Bu. Udah, nggak apa-apa. Dokter puskesmas nyuruh ibu pindah ke rumah sakit lagi. Ibunya sih gak mau. Emang rumah sakit itu semahal apaan sih? Aku gak tahu. Tapi kalau kamu butuh uang, bisa pakai punya aku dulu. Uang dari mana lo? Bonus Grand Visa. Enggak lah. Gila apa. Lo kan masih banyak perluan kan? Belum lagi, ntar lagi mau skripsi katanya. Terus ngasih nyokap bokap lo. Apa gue jual aja kalung ini ya? Lo kata itu kalung keberuntungan kamu. Bisa bikin kamu pede, bisa bikin kamu dapet downline yang cepet. Dian, lo tuh ngomong apa sih? Lo ngomong downline mulu. Lo gak bosen apa? Gue sih bosen tau gak sih yang dengerin? Gak ada omongan lain apa? Lo tau gak sih tadi tuh gue ngapain gak ke kampus? Gue tuh datengin orang. Gue prospek. Gue ngelakuin apa yang lo suruh. Gue sampe berhenti kuliah, tau gak? Lah, gue gak pernah nyuruh kamu berhenti kuliah. Gue tuh gak pernah gitu. Beruntung. Lulusan lagi ya. Pusing gue. Serah kamu deh, Nur. Aku cuma mau pastiin aja kamu baik-baik aja. Ya udah, gue baik-baik aja kan. Pamit, Nur.
siapa sih? Nur, masuk sayang. Ayo. Mbak Sekar gimana kabarnya? Udah tidur. Syukur deh. Mbak. Mbak ada gak kerjaan buat aku di tempat Mbak kerja? Kuliah kamu? Gak usah mikirin kuliah Nur lah. Baru mau kerja. Kamu serius mau? Kerja kayak aku, Nur. Iya. Yeah. Nur kayaknya bisa deh Mbak jadi pelayan, Mbak. Nanti aku cariin ya. Makasih ya, Mbak. Kelar satu hari, apapun kondisinya. Ibu! Ada apaan sih, Mi? Kenapa sih? Gak apa-apa. Ini urusannya ibu. Ibu ini siapa? Saya yang punya cucian ini. Dan kamu siapa? Berani kamu ngebentak saya? Saya ini anaknya, Bu. Ibu saya tuh lagi sakit. Ibu kamu sakit, terus saya yang harus nanggung resikonya gitu. Gak perlu. Saya bisa cari tukang cuci lain. Nggak perlu. Biar saya aja. Nggak usah. Udah. Nanti siang, Bu. Saya anterin ke rumah ibu rapi. Oke. Nanti siang ya. Harus dalam keadaan rapi. Awas kalau nggak. Nur, biar ibu aja, Nur. Biar ibu aja. Udah, Bu. Tapi ini kerjaannya ibu, Nur. Ibu lagi sakit. Ibu istirahat aja ya. Nanti Nur yang nganterin. Harus ke kampus jam berapa? Ntar siangan. Dia tuh. Nih.
Ibu! 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 Makasih, Mbak. Kemarin jangan dibahas lagi. Ada tumor di batang otak ibu. Ibu harus segera dioperasi. Pasti ada jalannya ya. Buat jaminan, kau masukin ibu ke rumah sakit ya. Nur. Buat kamu. Nur? Enggak. Mau ke rumah sakit lagi? Iya. Nur, ada kerjaan tuh di tempat aku. Serius, Mbak? Iya. Ayo bener, Mbak. Iya. Mulai kapan? Serah kamu. Kerja di bar? Bar apaan? Uang buat biaya operasi ibu. Tapi kerja di bar? Kan bukan sebagai yang lain-lain, sebagai pelayan. Dengan jam kerjanya dari malam sampai subuh? Kan kamu sendiri yang bilang, kalau pekerjaan kita jalan dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik, kan? Kuliah kamu? Kuliah aku kan udah berhenti, Dian. Sorry. Sebenarnya dari kapan, dong? Dari mulai badan kuliah naik. Aku sih nggak berhenti sebenarnya, cuma aku cuma cuti. Menunggu sampai uang aku kumpul. Ibu kamu tahu? Terus kalau nanti udah kerja di bar, kamu mau ninggalin Grand Vision juga? Aku bingung. Dan kamu ngambil keputusan di saat kamu bingung. Itu nggak bener, Nur. Terus lo mau gue kayak gimana sih? Hah? Kok sekarang lo mau ngedengerin gue kayak gini sih? Gue bingung tau nggak? Lagi lo tuh nggak berhak yang larang-larang gue. Aku emang nggak berhak ngarang kamu apa-apa. Aku cuma mikirin yang terbaik buat kamu. Karena aku sayang sama kamu. Dian. Kalau kamu sayang sama aku, please hargain dong pilihan aku.
aku kira-kira gajinya sebulan berapa ya? 750.000. Hah? 750.000? Iya. Loh, sebulan itu cuma 750.000? Iya. Loh, kok Mbak Susi bisa beli barang-barang yang mahal-mahal di kamar Mbak Susi? Terus bisa naik taksi setiap hari kayak gini? Kerjaan aku beda, Nur. Maksudnya? Udah kamu teh cicing ah. Apa tuh cicing? Diem, jangan bawel. Aku mau pakai. Gimana, Nur? Capek? Lumayan, Pak. Pak, Bapak udah pernah dengar tentang Grand Vision? Belum. Apaan tuh? Bisnis, Pak. Personal franchise. MLM? Beda. Beda, Pak. Ini personal franchise, Pak. Iya, itu namanya MLM. Alah, Nur. Nur, kamu kok pakai ngajarin saya bisnis segala? Udahlah, kerja. Ya. Nah, setelah grade F, Mbak, kita masuk ke yang namanya tingkat kehormatan. Namanya bukan grade lagi, tapi diamond. Gitu, Mbak. Sampai sini, Mbak, ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya list kamu perlu dirapihin deh, Nur. Aku rapihin ya. Kita, para upliners, nggak akan meninggalkan downline. Karena kalau downline nggak sukses, upline-nya nggak akan sukses. Oh. Ribet. Gue ribet pusing. Gimana lo? Kerja. Ya, gimana? Pasti aja deh. Sekar, cat pensi dulu ya. Buskar. Mas, saya. Ya. Buskar. Buskar, baru masuk. Anda anaknya? Saya anaknya. Silakan. Buskar, Mbak. Oh iya, yang di baju saya dulu, Mbak.
lihat jam berapa? Kamu dapat uang dari mana? Adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mendapatkan perintah grade 3 menuju grade 4. Kita melakukan untuk bisa mendapatkan peringkat dari grade 4, kita bisa melakukan dua cara. Nah, bisnis ini sangat bagus untuk mewujudkan rencana masa depan. Kayak misalnya ibu tadi pengen apa? Pendidikan anak kan, Bu. Mbak, maaf ya, Mbak ya. Anak saya nangis. Sebentar ya, Mbak ya. Saya diam ya, diam ya. Aduh, Mbak, maaf ya, Mbak ya. Kayaknya saya nggak tertarik. Maaf ya. Bentar lagi kok, Bu. Saya belum selesai. Aduh, Mbak, maaf ini saya repot ini. Saya mau nyusuin anak saya. Oh. Ya, Mbak ya. Tapi dulu ya. Saya mau bisa nunggu lain kali, Mbak, lain kali. Bu. Bu, saya nunggu di luar sih. Enggak, Nur. Gue gak ikutan. Yang lain aja. Kenapa lo? Nur, mana mobilnya?
aja dapat hadiah mobil. Yeah. Mobil? Mobil dari Hong Kong. Mobil. Maaf, saya belum punya uang untuk gantiin yang kemarin, Pak. Malah saya mau minjem uang lagi. Ah, ayo, silakan masuk, silakan masuk. Apa sih yang nggak buat ente, Nur? Susah banget mau ketemu kamu. Kerja. Ibu kamu nggak tahu kamu kerja di bar. Kamu ngapain sih subuh-subuh kesini? Aku kangen sama kamu. Dan aku mau ajak kamu. Ke? Sebentar lagi ada meeting tahunan Grand Vision. Di sana kita bisa nemuin semangat kita lagi dengan bertemu para leader yang sudah sukses. Sekaligus, pengumuman siapa aja yang menang reward mobil tahun ini. Aku dapat tuh bonus dari Grand Vision. Ya pasti udah lah. Kamu kan udah punya beberapa downline. Gak banyak lagi. Udah habis tuh semua buat keperluan sehari-hari. Nur, kamu harus sabar. Jangan nyerah. Dian, aku tuh gak butuh semua ini. Aku gak butuh penolakan-penolakan. Aku udah capek, tau gak sih? Yang namanya diremehin. Aku malu diketawain mulu. Yang aku butuhin itu cuma uang. Aku pengen bawa ibu keluar dari sini. Segala sesuatu butuh proses, Nur. Dan kalau kamu fokus sama impian kamu, kamu bisa ngelakuinnya. Kamu jangan jual mimpi kamu lagi. Apa yang aku jual, impian-impian itu, semua bisa kamu beli. Saya tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan.
Melalui bisnisnya saya banyak belajar tentang pengembangan diri. Saya orang biasa, tapi teman-teman baru saya, lingkungan baru saya terus mengatakan, Rusli kamu pasti bisa, Rusli kamu pasti bisa. Dan akhirnya pada saya jalankan secara konsisten, ternyata buktinya adalah hari ini. Dan kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa! Para penerima-penerima mobil mewah dan mereka adalah orang-orang yang telah berhasil di bisnis ini. Oke, sekarang mari kita berikan penghargaan mereka. Yang pertama adalah Ibu Weni. Yang kedua, Bapak Anwar. Yang ketiga, Bapak Rusli. Dan selanjutnya, Bapak Dian Septiadi. Bapak Fauzi. Anda bekerja seperti biasa aja, tapi Anda sambil membangun aset akan bisa mewujudkan rencana masa depan seperti membeli rumah itu. Gimana dong, paling kita mau jadi kelompok dia tuh. Nur. Beneran nih, Babe lagi ngomongin soal bisnis Nur nih, apa namanya itu? Greenvision. Babe ikut. Hah? Ikut? Ikut. Dua. Tiga, Be. Saya juga. 2 juta dia dari mana lo? Lah, potong aja gaji saya. Ini beneran nih semuanya, Be. Iya. Babe demen sama bisnis ini. Artinya kalau mau kaya, kita juga mesti bikin kaya orang. Ya kan? Ya udah, kalau gitu nih bertiga aja dalam Nur ya. Iya. Ya ampun, terima kasih ya, Be. Yaudah, Nur, pulang dulu deh. Makasih, Be. Iya. Dalam buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki, beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi orang sukses itu ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang dalam kehidupan ini. Ada kuadran kanan yang perlu kita pikirkan mulai dari hari ini untuk kita perjuangkan. Kuadran kanan adalah kuadran yang biasa dilakukan oleh segelintir orang di muka bumi ini. Hanya sekitar 10%, tapi mereka menguasai 90% perekonomian di muka bumi. Bin, ngapain lo? Habis di warnet tadi. Masih kerja di warnet? Iya, tadinya sih enggak. Gara-gara manajemen sialan itu tuh, Nur. Gue ikut, dapet duit, pisah gue sama si Adul. Tahu-taunya, Nur, itu Nur, si masternya, itulah yang bikin bisnisnya itu. Ngeberhentiin bisnisnya gitu aja. Yaudah, gue balik lagi sama si Adul. Makanya lo dengerin omongan gue. Yaudah, sabar. Lo masih mau ngajarin gue gak? Itu tuh apa, bisnis lo itu tuh? Grand Vision. Serius lo mau ke ini? Tidak membutuhkan modal besar. Apa impian terbesar ibu? Semuanya itu? Ya, dan untuk mewujudkan itu semua, Anda tahu kan? Untuk mewujudkan itu pastinya kita harus bekerja. Kita bekerja seperti biasa untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dari usaha ini, ibu bisa bayangkan, karena usaha ini sangat luar biasa besarnya. Ibu jalankan 1-2 tahun yang cukup efisien, di mana ibu bisa sukses dengan cepat. 1-2 tahun yang gaji yang gue kasih kurang? Enggak, bukan gitu, Pak. Saya cuma gak kuat aja kerja dari malam ke subuh. Ya udah. Ini gaji lu setengah. Setengah bulan. Lu kan kerjanya setengah bulan, ya kan? Iya lah, Pak. Ya udah. Saya permisi dulu ya, Pak. Terima kasih.
Nur, emang ada kerjaan yang bisa bikin lo punya banyak waktu buat ibu lo? Adalah, Pak. Duluan ya, Nak. Ini rumah kontrakan kita, Nur. Iya, ibu suka. Ayo masuk, Bu. Kamu kerja apa, Nur? Kok bisa ngontrak rumah sebesar ini? Assalamualaikum. Ibu. Makin cantik, Nur. Ini pas sama utang bunga bulan lalu ya. Ente tahu nggak, Nur? Kalau utang ente ke Ana makin banyak loh. Iya, saya tahu. Tahu ya? Kalau tahu, makanya ente jangan judes-judes dong sama Ana. Yaudah, Pak. Saya pamit ya. Makasih ya, Pak. Tamu-tamumu belum pada datang, Nur. Tahu. Mau rapat kerjaan ya? Iya, meeting sama downline-nya, Nur. Ini diminum dulu tehnya. Halo. Nur, sibuk nggak? Penting ya. Nih. Ya, kenapa, Pak Madrim? Omset kita jatuh semua. Grup hancur. Hah? Dihabisin Robin. Loh, kok bisa sih? Yaudah, ntar ya Nur beres ini. Iya, iya, iya. Gila ya. Duh. Ada apa, Nur? Nur, tuh nggak jadi Bu makanannya, Nur. Mesti pergi dulu ya. Ini? Tuh beresin semua makanannya Bu, kasih Bu ya. Duh, mau banget sih ya. Diangkatnya. Halo? Halo, Dian? Halo, Dian, kamu di mana? Aku bisa ketemu kamu sekarang nggak? Iya. Iya, aku situ ya. Nah, akhirnya aku harus dapat mobil dulu baru kamu gabung, kan? Bisa ini aja. Bonus juga. Eh, halo, Nur. Kenalin, ini Mariska. Kamu nggak sendirian di sini? Oh, enggak. Kamu sama dia tadi. Ada apa? Nggak apa-apa. Udah, lanjutin aja. Nggak apa-apa kok. Nur! Bentar ya. Nur! Nur. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa. Itu kan kamu panik. Tapi nggak bikin kamu panik terus tinggalin cewek itu, kan? Nur! Nur! Soal menikmati mobil baru kamu itu sama cewek itu. Belin lo. Gue cek ya. Robin! Kenapa, Nur? Lo kenapa sih, Nur? Si berani nanya lagi lo kenapa-napa. Santai, santai. Lo cerita aja sama gue, kenapa? Kenapa lagi? Lo masih ikut mandi game sialan lo itu. Oh, iya, kalau itu kan hak gue, Nur. Ya, lagi pula mandi game yang ini, Nur. Lebih gampang ngurut duitnya. Gue lagi BU banget, Nur. Dan lo ngajak semua downline gue untuk ikut money game sial lo itu kan?
Lo itu kan hak mereka, Nur, untuk milih gue. Ya, gue pikir lo temen, tau gak? Nur! Gue tuh masih temen lo. Tai lo. Nur. Jangan ngomong aja dong. Keluar. Nur, lo tuh udah kaya sekarang, Nur. Bagi-bagi duit kenapa sih ke gue? Salah lo. Jangan ngomong gue. Lo pikir gue udah kaya apa? Nur, lo jangan kayak anak kecil. Sadar. Uan lo emangnya. Lo denger ya? Hidup gue gak bertambah mudah dari hari ke harinya, lo tau. Ibu terima cucian lagi dari tetangga sebelah. Ibu ngapain sih, Bu? Udah. Ibu sudah sehat. Sehat dari mana? Orang muka ibu masih pucat kayak gitu juga. Udah sekarang Nur yang kerja, Bu. Udah. Nur, ibu sudah sehat. Bukannya sebentar lagi kamu tuh sudah harus bayaran kuliah lagi? Kamu sudah bayar operasi ibu, kontrakan rumah ini. Memangnya kamu masih punya uang buat bayaran kuliah? Nur udah berhenti kuliah, Bu. Udah cuti. Ya? Udah. Nur tahu ibu marah banget, Nur minta maaf banget sama ibu. Ya bu, waktu itu uang ibu yang ibu kasih ke Nur, Nur pakai buat modal awal buat Nur kerja karena uang bayaran kuliah tuh naik, bu. Bu jangan marah. Ibu. Bu. Apa, Nur? Bisnis saya lagi kurang bagus, Pak. Saya udah gak tahu lagi gimana cara bayar utang saya. Mungkin bulan depan saya akan berhenti karena saya benar-benar udah gak bisa bayar lagi. Saya cuma punya ini semua Bapak ambil lagi. Nur, tenang. Bapak ambil aja. Tenang, Pak. Dulu, Nur, tenang dulu. Sekarang ente tenang dulu, ya. Kita bicarakan di dalam aja. Makasih, Pak. Tenang dulu ya. Ente duduk dulu di sini. Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar gak tahu lagi mau minta tolong siapa. Cuma Bapak yang bisa nolong saya. Ente tenang dulu. Sekarang minum dulu airnya. Makasih, Pak. Tenang ya. Semua bisa diatur. Dan semua pasti ada jalan keluarnya.
Kalau ente mau, ente bisa ngelunasin utang ente sekarang juga. Gak perlu pakai uang. Maksud bapak? Ente makin cantik. Nggak tahu lagi mesti ngapain, Mbak. Nur nemu jalan buntu. Bukannya kalau ketemu jalan buntu kita bisa selalu muter balik. Kembali ke jalan sebelumnya dan kita mulai lagi dari awal, Nur. Pagi, Pak. Dian. Nanti warna nih. Biar pres. Bagus banget, bagus. Ini mana? Itu dia, Pak. Sudah hampir seminggu nggak ketemu dia. Ditelepon nggak diangkat. Saya ke rumahnya nggak mau keluar. Ini gara-gara terakhir pas dia minta ketemu saya lagi prospek, Pak. Cewek. Sahabatnya sama saya, tapi. Nurnya malah mikir macam-macam. Gua kira sih persoalannya soal si Robin. Masalah sama Robin? Iya. Yeah. Saya malah nggak tahu, Pak. Masa sih lu nggak tahu? Enggak, saya nggak tahu. Ini nemu di mana, Pak? Nemu di jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Pagi. Nurnya ada? Ibu bangun, Nur sudah pergi. Ibu nggak apa-apa? Kasih, Bu. Nur ada di sini. Perasaan di dapur tadi. Suyung. Nur di sini. Nur. Lah, bukannya dia udah keluar. Emang gak ketemu? Ya, udah keluar 5 menit yang lalu. Saya sekarang bingung gitu. Sama ibu, sama Robin, sama rentenir. Terus apa? Apa? Puas kamu dengan hidup aku penuh masalah? Hah? Puas? Semua impian yang kamu bangga-bangga itu sama sekali gak membantu. Aku selalu mau ada di situ buat kamu. Tanya tapi kamu enggak. Harus dijauh. Kamu gak pernah ada di situ. Aku butuh kamu, tapi kamu gak pernah ada di situ. Kamu tahu hati aku kayak ini di tengah kamu. Dan aku gak tahu depan aku itu apa. Aku gak tahu impian yang kamu bangga-bangga itu apa. Aku gak tahu hidup aku dibuat apa. Nggak. Nggak sih, gak baik gue. Nur!
tunggu, Nur. Lepasin gue! Pergi lo, jangan lupain gue lagi! Pergi! 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 Pergi lo! Gue gak mau diapain lagi! Gue gak butuh sama lo lagi! Pergi gak? Pergi gak lo? Pergi! Pergi! Oke. Itu yang terakhir. Pergi, Dian. Dari awal kita ketemu, kamu selalu nyuruh aku pergi. Pernah aku nurut. Pernah aku nurut, Nur. Kamu yang selalu pergi duluan. Jangan pergi, Dian. 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 Jangan pergi, Dian.
Ilan pergi dia. Ilan pergi dia. Ilan pergi dia. Ilan pergi dia.